teman-teman, kembali lagi nih ke acara Rumah Pintar Menyapa CSR Sinar Masen Bidang Ekonomi. Nah, hari ini kita lagi ada di rumah Mbak Yance nih. Mbak Yance itu dikenal sebagai seorang crafter, tapi ternyata beliau juga punya nih beberapa usaha kuliner kayak nasi kebuli, ketupat padang, dan lain-lainnya. Nah, hari ini kita bakal belajar cara membuat full roll bread. Nah, gimana tuh cara pembuatannya? Ikutin kita terus ya. Pintar Menyapa CSR Sinar Masen Bidang Ekonomi. Kita mau belajar cara membuat full roll bread. Gimana tuh? Oke, mari masuk. Ikutin kita ya. Di sebelah aku nih udah ada Mbak Yance. Mungkin banyak ibu-ibu yang udah kenal sama Mbak Yance sebagai crafter. Karena Mbak Yance ini karyanya banyak sekali nih. Tempat ngajar juga ya Mbak di Rumah Pintar. Hari ini kita bakalan belajar bikin roti sama Mbak Yance. Kalau roti ini kebetulan kita tidak menggunakan gluten ya atau margarin. Tapi kita tetap pakai namanya white cream. Jadi bahan-bahannya yang gampang didapat ya, ada semua di rumah. Ini tepung protein tinggi. Tepung protein tinggi kita masukkan ya. 300 gram tepung protein tinggi. Terus ini 30 gram gula pasir. Nah, sebelum itu ini kita membuat biangnya dulu. Biangnya itu 80 mili susu hangat ya. Terus bukan susu panas, tapi susu hangat. Nah, ini kita campurkan ragi. Raginya boleh merek apa aja ya. Terus kita aduk. Kita diamkan sejenak. Setelah itu, kita masukkan yang ini bahan yang kering tadi. Adalah tepung sama gula. Kita tungguin ini sebentar ya sampai dia agak berbuih. Setelah bahan yang kering kita masukkan bahan yang basah. Ditambah satu butir telur ya. Kita masukkan garam. Terus ini kita masukkan yang sudah menjadi biang tadi. Kita masukkan white cream. Nah, ini kita aduk selama lebih kurang 15 sampai 20 menit. Setelah mengembang 2 kali lipat, ini kita diamkan dulu tadi. Setelah kita mixer, kita masukkan dalam bowl, terus kita tutup. Setelah mengembang 2 kali lipat, lalu kita kempiskan. Ya, kita potong jadi 5. Kita akan masukkan ke dalam sini. Nah, boleh dibantu dioles-oles ya. Kita potong ini bagi 5 bagi biar nanti kita bisa boleh timbang juga ya. Ini kita timbang sebanyak 100 gram. Nah, ini kita butuh. Kita tutup dulu. Oh, harus didiamkan lagi ya, Bu? Ya, kita diamkan sebentar ya. Ini cukup 10 menit saja. Kita diamkan. Nah, kita baru mulai. Nah, sisi yang bagus kita taruh di bawah. Ya. Ini. Nah, setelah itu kita pipihkan. Ini.
Nah, setelah itu kita potong. Kita buat wool. Ya. Oh, woolnya itu dari panas ya. Ini ya, Bu? Iya. Ini. Kita beri isi. Nah, kalau kita suka keju, kita kasih keju. Terus yang di pinggirnya kita tutup ini. Baru tutup. Berarti isinya itu disesuaikan ya, Bu? Disesuaikan ya. Kita maunya apa? Berapa derajat? Ya. Derajatnya 180 derajat. 180 api atas dan bawah selama 25 sampai 30 menit. Nah, kalau udah ini kita diamkan dulu mengembang sampai 2 kali lipat. Oh. Nah, tutup lagi atau ya, diamkan saja? Kita tutup lagi sama ini. Nah, kita diamkan selama lebih kurang 30 menit ya. Kita nunggu ininya sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah itu ini kita masukkan dalam oven dan hasil jadinya seperti ini. Oke, yang sudah jadi. Wah, manis banget ya, Bu, cantik. Jadi. Terus? Oh. Wow. Nah, gitu ya. Lembut ya? Banget. Banget. Sumpah teman-teman, ini lembut banget. Nggak bohong, enak banget. Kalian harus coba bikin di rumah. Terus buat ibu-ibu yang punya anak, pasti suka banget sama ini. Nah, jangan lupa buat dicek terus juga Instagram Rumah Pintar BSD. Ya. Nah, di sana jangan lupa di-follow buat dapat informasi-informasi menarik lainnya. Oke, assalamualaikum, dadah. Tadi kan udah nyaksiin nih cara buat roll breadnya. Nah, gampang banget kan? Jangan lupa ya buat teman-teman semua yang udah praktekin di rumah untuk ngetag Instagram @rumahpintarbsd. Nah, jangan lupa juga nih buat saksikan terus Rumah Pintar Menyapa live setiap hari Rabu via Zoom dan YouTube CSR Sinar Mas Lain. Sampai jumpa ya di video berikutnya.